buru-buru pulang, Pak? Orang tua saya datang dari Madura. Pak Direktur pesan supaya Pak Kadir menyiapkan bahan rapat untuk besok. Alamat pulang malam ini. Jam 9. Ternyata urusan yang di Kroasia bisa diurusin anak-anak. Malam ini saya ingin tidur di Indonesia. Di sini ada hotel bintang 5 yang dekat. Mana ada? Hah? Nggak ada. Ya udah, saya nginap di sini saja. Mana kamar? Nggak ada, full semua. Oh, nggak apa-apa. Saya tidur di kursi ini saja. Ngapain kamu di sini? Swamitri, ayo masuk. Tidur. Masuk kamar. Dan jangan ganggu saya, karena saya akan konsentrasi untuk menghadapi Perancis besok. Gimana? Sama, iya. Kalau kita tahu di mana tuh. Mas Kentoyo, gimana sih? Kiri dong. Selamat malam, bos. Pekerjaan sudah selesai, bos. Lihat, Mas. Nanti kalau dia udah tidur, saya pulang ya. Makasih ya. Ya, dah. Aman. Dua langkah lagi, saya jadi suami. Nabila nyisir lo. Kadir pun bini naria lakar anak lo kron sekarun. Masa tau abah na bunuh umina dateng lo ayam be? Bahaya anak muda zaman sekarang. Matur kesoon Pak Supir. Engki. Sekelangkong. Apa? Siapa tedu? Iya. Hah? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampian Sera. Kenalkan. Kenalkan. Bukan Murim. Sorry, lupa. Saya Sekjen Atu. Mau ke Moskow, pesawat pribadi rusak. Terpaksa tidur di kursi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.